Halo pemirsa, kembali bersama channel Kampung Berbagi di edisi 17 Juni 2021, di mana Kampung Berbagi piringnya masih tetap sama nasinya tambah dua. Bersama kuas opor AM Munir dan rekan. Bosku, seleranya ikan tawar. Ikan apa tuh bos? Kakap kota gurami. Ya, maklum aja Bang Kumis Berbagi yang paling top. Kita ini memang terkenal sebagai lawyer deso. Akan tetapi, gimana bro? Rezeki kota mas bro, alhamdulillah. Kamu, tapi rezekinya bro. Oke Bang Kumis. Kang Munir, agenda hari ini kita sudah kemana-mana aja nih. Nah, agenda hari ini tadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendatangi jadwal persidangan melawan PT Vale Tbk Sulawesi Selatan. Setelah itu kita datang ke perusahaan minyak di Tangerang karena deputi penindakan atas perusahaan minyak tersebut ada permasalahan terkait dengan hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dan tadi yang terakhir yang kita di rumah makan itu hanya belum lengkap nih kalau belum ada pernyataan dari yang satunya, Bang Temon. Bang Temon, ya, selamat sore Bang Temon. Selamat sore Bang Kumi. Bagaimana untuk kegiatan hari ini? Ya, sesuai tadi yang diceritakan oleh direktur terkait masalah agenda hari ini, dari mulai pagi kita sidang di PN Jakarta Pusat, terus ada terkait masalah penindakan deputi terkait masalah minyak juga, dan alhamdulillah tadi kita barusan ada MOU dengan pihak Binance yang insya Allah ya sudah pada sepakat lah segala teknis segala sesuatunya udah oke. Dan kita meliputi area Kerawang dan Banten, Tangerang, Kerawang dan Banten, insya Allah. Terima kasih. Nih bro, biasa bosku. Di setiap habis ada acara, sudah pasti mengajak shopping Bang Kumis. Biasa. Nanti baru kemarin dibeliin sepatu baru Bang Kumis. Hari ini udah dibawa lagi nih. Inilah hebatnya bosku. Temon juga tuh. Kiri ya. Akhirnya jadi kebiasaan setiap habis acara ngajak Bang Kumis shopping. Semua keperluan Bang Kumis sekarang si bos.
semuanya serba gratis. Masa Bang Kumis mau dikasih kaos Batman? Wah, jangan bos. Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Ada yang kena pasal 378, ada juga yang kena pasal 340, ada juga yang kena pasal 372, ada juga yang kena pasal 209. 378 kasus penipuan. Kemarin kita menemuin waktu di Kota Serang pahanya kelihatan. Saat ini bukan paha yang kelihatan, tetapi si cewek itu malah membawa penumpang dua laki-laki. Waduh. Kosong sembilan kasus penyuapan. Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Bung, kenapa ngambil makan malam di rumah makan Pak Min ini, Bung? Saya itu sering kesini, makan di sini masakannya enak. Tongseng, tongseng kambing. Ternyata bos ini hobinya tongseng kambing. Depan adanya di depan Tunas Toyota Serang. Nah, ini beda. Ini tongseng ayam. Ya, karena saya kurang ini sama kambing, jadi lebih memilih tongseng ayam. Tapi gak kalah enak.